Halo Lur, ketemu lagi bersama saya Fahri Hadi di channel itu saya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kali ini saya tengah mancing nih, lumayan jauh ini Lur, bersama teman saya ini Mas Jarot. Video pertama kali saya ketemu ada di sini, pertama kali ketemu sama Mas Jarot ini. Ya, ini orang Watermania. Watermania dari Bantul nih Lur. Ini tadi udah poin beberapa ikan. Coba kita lihat. Ini ikannya Lur, di sini spesialis terbang alias waterabang. Ya. Ini udah dapat beberapa tadi. Udah berapa ya Mas? Udah lumayan ya tadi ya. 7 ada ya? Lebih ya, lebih kalau 7 itu lebih. Yuk. Kita mancing di daerah Grosot Kulon Progo. Jadi ini kalau bahasa Jawanya itu ngeluruk ini Lur. Lumayan jauh dari tempat tinggal. Semoga saja poin, dan mari ikuti keseruan mancing kita kali ini. Dapat lagi Mas? Wah elok tenan nih Mas Jarot, dapat terus Lur. Yuk kita coba nih Lur. Ini lumayan cahdu nih Lur. Tempatnya enak. Umpannya pakai ulat kandang. Nanti ambles lho padahal. Dapet telur. Waduh. Lepas lur, lur. Lumayan ya tadi ya. Pindah lagi. Pindah. Wow, itu udah pemancing. Ada Dek Fai dan juga siapa itu satunya namanya? Kita hari ini mematikan orang goblok. Ini sudah dapat banyak tapi nggak bisa, nggak terdokumentasi Lur. Saking nontonnya tadi pindah-pindah sungai ini, dapat banyak tapi sayangnya tidak terdokumentasi ini. Semoga ini bisa terdokumentasi dikit-dikit ini. Pindah ngerusuh kok kowe iki. Wes dikur pinggir lah. Ora rusuh kok iki, wes dijine pancing lho. Ini ikan kasta tertinggi nih. Jadi ini Takim ikan kasta tertinggi Lur. Jos. Berdek demam. Ayo rul acan. Kok sama mudah kali Lur. Satu Pak Imbo diterungi lo. Ya kok. Umurnya diterungi. Umurnya diterungi. Iki telan kan mau mau kene ya. Oh, apa? Aku kasar semua.
Oh. Mau ora kroso berarti lha kowe mancing ora mau kok turu. Ora kroso. Kang kaya buta-buta ya. Kaya buta-buta to. Ye, nek ngono kuwi. Lu dapat ikan. Keting. Ini dia dapat keting lagi kok men ini pengikutnya Mas Takim. Dapat keteng. Sapa jenengmu Mas apa? Ahya. Ahya, Mas Ahya. Dapat keteng. Pasukan kata pasukan kata sudah datang ke paskas ya. Amfibi mereka sedang latihan lur, jadi kita bubar dulu. Waduh, jeblok balonnya, jeblok. Oke, tadi banyak yang tidak kerekord tapi lumayan banyak ini. Kita lihat lagi ini perolehan terakhir. Wow, lumayan ini lur. Enggak sia-sia ngeluruk sampai Kulon Progo. Tuh. Si Pak E sama Mas. Senyum le, senyum. Master cilik ini calon pemancing dan YouTuber. Oke. Wah, malah kata-katanya jos hari ini. Yes, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan bagikan Ani Rihardi.